instalasi forensik menerima surat permintaan visum dari Polsek Tambora. Kemudian Bapak Kapus Dokes bersama dengan Kamdit segera membentuk tim DPI yang dipimpin oleh Kapus DPI sebagai DPI Commander, Kombes Pol Dr. Didi Ahmad Fauzi, DPI TFM, spesialis odontologi forensik, untuk mengidentifikasi korban yang seluruhnya hampir tidak dapat dikenali secara visual. Pemeriksaan terhadap keenam jenazah dimulai pada pukul 13.15 WIB hingga pukul 18.00 WIB di instalasi forensik yang dilakukan oleh tim postmortem yang terdiri dari dokter forensik. Untuk sidik jari sudah tidak bisa dilakukan pemeriksaan lagi karena efek daripada kebakaran tersebut. Adapun korban yang berhasil diidentifikasi nanti akan diumumkan secara lebih detail oleh DPI Commander sebagai pelaksana operasi DPI korban kebakaran di wilayah Tambora. Saya persilakan kepada DPI Commander untuk menyampaikan secara detail hasil identifikasi yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!